buat saya Serang satu kota yang membanggakan karena sekarang Serang tuh bagus banget, perekonomiannya juga bagus, dan itu banyak anak muda juga yang ingin tahu tongkrongan-tongkrongan yang baru. Berarti wisata kulinernya juga juga sudah berjalan ya. Jadi buat saya alhamdulillah saya bukan di Serang. Karena apa? Kita ada niat Warung Komando untuk tahun ini memang kita akan buka di berbagai daerah ya. Jadi selama ini tadinya kan Warung Komando tuh cuma ya udahlah kita punya satu di Jakarta aja gitu. Tapi banyak permintaan dari teman-teman masyarakat. Mas kalau mau franchise gimana? Mas kalau kita mau kerjasama gimana gitu ya? Dari dulu tuh udah selama 5 tahun tuh berjolak sama kita berdua. Apa mau kita mau bikin apa segala macam gitu ya? Karena kita mau konsen aja satu aja di Jakarta tadinya. Tapi dengan begitu banyak yang mau, ya udahlah. Akhirnya kita buka di Serang. Insya Allah nanti kita buka di berbagai tempat. Jadi mudah-mudahan bisa menambah satu. Di sini membuka lapangan kerja ya, karena ini semua karyawan-karyawan saya semua kebanyakan dari sini, hampir 80% lah ya, 80% dari masyarakat sekitar. Dengan masyarakat sekitar akhirnya dia punya rasa memiliki yang sangat tinggi, dia menjaga Warung Komando terus ya, ya udah ide-idenya juga dari mereka-mereka semua ini, gitu ya gitu. Terus ya udah kalau menu makanannya kita sama ratakan menunya ya, selinier sama yang di Jakarta, jadi biar satu rasa gitu, satu rasa biar tidak ada apa namanya makanannya perbedaan. Kadonya Fiona yang ke-40 Warung Komando di Serang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, terus juga insya Allah saya sama Bosepo sama anak-anak semuanya sehat-sehat. Cita-cita yang kita impikan semuanya bisa terwujud di tahun ini. Terus juga punya anak lagi. Insya Allah. Pokoknya gini aja lah, karena kita sekarang sudah, saya merasa kita apa yang kita cita-citakan apa ya, udah nggak ada punya mimpi-mimpi lain selain mensyukuri apa yang kita dapat, itu doa. Jadi saya setiap tahun adalah selalu baik tahun baru maupun ulang tahun saya, ulang tahun Fiona, ulang tahun Bakarnan, selalu bilang kita mensyukuri apa yang sudah kita dapat, itu doa. Apa yang kita dapat, sehat, selamat, sukses. Saya bukan orang yang romantis, benar, saya bingung. Saya ya udah kasih, kalau lihat Instagram saya paling kasih surprise sama kata-kata lucu aja. Karena modal saya hanya kata-kata lucu. Gitu aja. Yang kasih apa malam ya udah bareng teman-teman. Jadi saya punya satu sahabat, punya geng gitu ya. Kebetulan semua isinya tuh udah dari bayi ya, sama dari umur 3 tahunan, ya. Dari kecil lah udah saya kumpulin. Terus diteleponin sama Mas Eko satu-satu gitu. Tiba-tiba pulang-pulang pura-pura gitu. Tapi memang gak kepikiran gitu. Dia bilang, ini kenapa nih gitu. Waktu itu pada semuanya digigitin tikus pas keluar lah. Taunya semua sahabat aku yang dari kecil-kecil itu ada 7 orang gitu ya. Happy birthday gitu, langsung kaget. Bayang gak? Oh itu romantis ya, alhamdulillah baru kali juga dibilang romantis.